Investor retail di pasar modal Indonesia sepanjang Juni 2019 hingga Juni 2020 naik sekitar 84%. Didominasi milenial. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 1A Otoritas Jasa Keuangan Lutfi Zain Fuadi mengatakan pandemi tidak menahan minat investor masuk ke pasar modal. Booming ledakan investor, ya, pertumbuhannya tadi luar biasa. Kalau kita catat kemarin per tanggal hari ulang tahun pasar modal 10 Agustus kemarin sudah mencapai 3,02 juta ya nasabah yang memiliki SID. Itu gabungan antara yang ekuitas, yang PAN, yang reksadana sama yang SPN, yang surat berharga negara. Ini memang patut kita syukuri, artinya walaupun misalnya ada pandemi, toh itu tidak menyurutkan juga niat dari masyarakat kita untuk berkecimpung di pasar modal. Sebenarnya bukan hanya dari sisi perledakan jumlah investor ya. Kami juga mencatat Pak bahwa dengan adanya